Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kelancaran rezeki kepada kita semua, dimudahkan segala urusan yang susah, dimudahkan, yang gelap diterangkan, yang berat diringankan. Allahumma amin. Kali ini saya akan membagikan sebuah amalan untuk para petani, ya sahabat, yaitu agar supaya ladang, sawah ataupun kebunnya dijaga 24 jam oleh khodam. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara mengamalkannya? Yaitu Anda setiap malam jam 12 malam Anda sholat hajat terlebih dahulu, kemudian Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 1000 kali. Itu terus menerus setiap malam. Insya Allah kebun, sawah ataupun ladang kita akan terjaga dari makhluk-makhluk yang jahat. Semoga ini bermanfaat untuk panjenengan semua. Ini benar-benar karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya masih tahap belajar membuat konten, teman-teman. Jadi mohon maaf ya jika banyak kesalahan di awal maupun di akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.